silakan duduk. Yang di depan sini duduk bisa, bisa. Yang di belakang juga pengen lihat Prof Mahfud ini, ya. Silakan duduk. Ayo Mas, silakan Mas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat antusias teman-teman di sini luar biasa sekali ya Prof ya. Jadi saya langsung ke pertanyaan saya. Jadi saya, nama saya Zidan Prof. Zidan. Main bola Coach Zidan. Iya. Tapi saya lulusan Universitas Indonesia bulan Oktober kemarin sudah wisuda. Oke. Tapi saya saat ini sebagai seorang atlet karate Prof. Nah, saya ingin bertanya kepada Prof, apa kebijakan Prof dan juga Pak Ganjar mengenai atlet untuk masa depannya? Karena sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, para atlet yang dulunya mereka berkontribusi besar bagi negara, itu pada saat di masa depannya ketika mereka pensiun menjadi pelatih, itu kehidupannya kurang mapan, Prof. Padahal mereka waktu masih jadi atlet itu, mereka menyumbangkan medali yang banyak untuk Indonesia. Jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Prof dan juga Pak Ganjar untuk bisa mesejahterakan atlet-atlet yang ada di Indonesia? Tabrak! Ya, silakan Prof. Saudara, masalah kesejahteraan atlet. Duta-duta olahraga kita, banyak itu kalau sudah berhenti itu masa depannya atau kehidupan ekonominya menjadi tidak ada yang ngurus. Ketika sedang berprestasi aja, kadangkala yang berprestasi itu diberi rumah, sesudah itu lalu tidak berprestasi lagi lalu dirupakan. Sehingga banyak orang besar misalnya seperti Mas Elias Pikal yang dulu sangat menang besar Indonesia, sekarang tidak jelas juga bagaimana nasibnya secara ekonomis. Nah oleh sebab itu nanti mari kita bicarakan ke depan. Karena ini selalu menjadi pembicaraan dari waktu ke waktu tentang masa depan atlet. Seperti halnya masa depan penyanyi, seniman, pemain teater dan sebagainya. Itu kadangkala kalau sudah tidak punya panggung lagi, karena waktunya sudah lewat, itu menjadi orang, mohon maaf, menjadi orang miskin kadangkala. Menjadi orang yang tidak ada lagi yang memperhatikan hidupnya. Sehingga ini pun sudah menjadi catatan kita. Catatan kita di dalam rangka program-program pembinaan dan pembangunan bangsa kita ke depan. Oke? Okay? Oke! Okay. Pokoknya kita harus berprestasi. Sebentar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.